ngomongin gentong, ada yang tahu bedanya gentong dengan kendi nggak sih? Selfie apa gimana? Selfie aja deh. Yuk selfie. Oh, angin ya. Mana aku yang nggak kelihatan? Dah, kan udah foto bareng. Aku mau wawancara. Ayo, namanya siapa? Enggak bisa. Aku udah ngizinin foto bareng, sekarang kamu bantuin aku. Namanya siapa? Sri Rahayu. Sri? Iya. Kamu? Putri Agustina. Putri. Mau enggak ditanya? Iya. Mau enggak? Seneng enggak? Senang ditanya apa senang ketemu aku? Dua-duanya. Ini kacau banget. Ini apaan sih? Oh, kacamatanya pink. Pegangin dong. Keren gak? Tangan. Black. Guys, Ojib lagi sama teman-teman sumuran Ojib nih. Kalian umurnya berapa? 14. 14. Sama? Sama. 14 tahun semua? Iya. Sama. Makan dikali dua aja gak nyampe. Namanya siapa nih? Irfan. Arif. Suratno. Mbal. Azril. Pada pakai gigi semua cuma nyengir. Tuh, dua. Tiga. Ini beda, enggak. Okay. Aku gini aja boleh ya? Namanya siapa? Rati. Vidya. Adiba. Hera. Aneh enggak pakai gini ya? Aneh tuh kata dia. Gini lagi deh. Aku enggak bisa lihat. Kasih ya. Oke, okay. Aku mau bertanya soal perbedaan. Bedanya kendi sama gentong. Ayo, tahu enggak sih apaan? Tahu enggak sih apa? Sebelum yang mau jawab. Coba dulu. Kendi sama gentong, bedanya apa? Kalau kendi mah kotak, kalau gentong mah itu bulat. Kalau kendi kotak, iya. Kalau gentong bulat. Iya. Gak tau. Coba ya? Jawab dulu, kendi sama gentong bedanya apa? Oke, skip. Bedanya kendi sama gentong? Gak tau. Tau kendi gak? Enggak. Gentong tau gak? Tau. Nah, gentong apa? Kalau kendi gak tahu, kalau gentong tahu. Pakai apa? Beda kendi sama gentong? Enggak tahu. Tadi kata temennya kalau kendi kotak, kalau gentong bulat. Kendi. Kendi kayak gimana? Kendi itu yang buat nasi, bukan? Kendi buat nasi. Kalau kendi gitu. Kalau kendi itu apa sih? Kecil. Kalau kendi kecil, kalau gentong? Gede banget. Oh. Kalau kendi kecil, sabar Bu. Kalau kendi? Kecil, gentong gede. Okay. Kalau kendi itu dari tanah liat, kalau gentong itu dari apa tuh yang itu? Aluminium. Aluminium. Kalau kendi terbuat dari tanah liat. Iya. Jadi kendi itu terbuat dari tanah liat. Kendi sama kendi. Kendi sama gentong. Gak tau. Kalau kendi? Nah, kalau kendi apa ya? Kayak kecil. Kalau kendi kecil. Kecil, terus kalau gentong besar. Kalau gentong besar. Iya. Itu satu. Apa lagi? Selain ukurannya. Kalau kata dia kendi itu kecil, kalau gentong itu besar. Apa? Apa? Ih, enggak tahu. Enggak tahu. Kendi buat nasi. Enggak tahu. Kalau gentong buat? Gentong buat air. Air minum. Bukan. Oh, bukan. Kalau gentong bukan buat air minum. Kalau kendi buat nasi ya. Kalau gentong buat air mandi. Kalau gentong buat air mandi. Iya. Kalau kendi? Kali gak tahu ah. Kalau kendi buat nasi. Jadi kalau kendi buat nasi, kalau gentong buat air atau air mandi. Bedanya kendi sama gentong. Gak tahu. Apa? Coba. Coba. Kendi apa kendi? Kendi. Pernah tahu enggak kendi kayak apaan? Pernah ngedengar tapi enggak tahu bentuknya juga enggak tahu. Enggak tahu. Kalau gentong? Gentong tahu. Apa kayak gimana tuh? Kayak bulat aja. Bulat. Biasanya isinya apa gentong? Air. Air. Oh, gentong air. Ya. Kalau kendi biasanya isinya apa? Kendi isinya air. Air juga. Nah, bedanya apa? Kan sama-sama bisa menampung air tuh. Nah, kalau dari bedanya apa? Kendi kecil mungkin. Kalau kendi kecil, kalau gentong besar. Kalau kendi kecil, kalau gentong besar. Terus? Kayak. Terus? Selain ukurannya.
bahannya. Oh, bahannya. Kalau kendi terbuat dari apa? Dari tanah liat. Kalau gentong? Gentong dari aluminium. Dari plastik. Gimana kalau kendi? Kalau kendi terbuat dari tanah liat. Kalau kendi terbuat dari tanah liat. Kalau gentong terbuat dari? Sama aja. Nyem lagi dong. Keren enggak? Keren. Buat aku ya. Itu ada pegangannya. Kalau kendi ada pegangannya. Nah. Terus kalau gentong enggak ada. Oh, berarti kalau kendi itu enggak jomblo, kalau gentong jomblo. Karena kalau kendi ada pegangannya. Kalau gentong? Gentong enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau gentong jomblo. Kasihan ya? Iya. Kayak aku. Sarapan belum? Belum. Belum. Mau sarapan? Mau. Pulang ke rumah masing-masing ya. Siap. Kita lihat jawabannya. Kendi sama gentong bedanya apa? Tuh. Oke. Sebenarnya keduanya sama-sama tempat untuk menyimpan air, terbuat dari tanah liat. Hanya saja bedanya kalau gentong itu seperti tempayan besar. Jadi bentuknya lebih besar daripada kendi. Sedangkan kendi itu seperti bentuknya hampir mirip seperti ceret. Tetapi dia ada lehernya dan punya corong kecil untuk menuangkan air.